Assalamualaikum. Nama aku Nur Aiman Muhammad Shah. Lagi senang kalau korang panggil aku Aiman saja. Umur aku baru nak masuk 20. Orang kata kencing pun mencabang lagi. Tapi aku peduli apa. Aku rasa aku dah besar dah. Aku rasa macam tu sebab kekecohan yang berlaku dalam hidup aku. Kecoh yang berlaku dalam hidup aku ni, bukan aku seorang je yang kena tau. Termasuk jugalah kawan aku yang gagap ni dan juga yang gemuk sebelah ni. Berapa lama dan kau nak kenalkan diri? Nama aku... Umar cakap lama sangat lah. Tu mesti betul. Baru aku cakap dulu lah. Nama IC aku Shah Rizal bin Ismail. Di kampung, orang panggil aku Boikan. Mungkin dulu aku tolong bapak aku Boikan kot. Mai je KL, nama aku jadi Belon. Aku pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Kerja aku sama macam kawan-kawan aku juga. Dispatch. Kami memang kawan baik. Cuma aku ni je yang kuat makan. Tapi kawan-kawan aku tak kisah. Yang penting kami happy. Bila aku nak bercakap ni? Nama bapa aku bagi Johan. Atuk aku panggil Joe. Aku ni ada masalah. Bukan masalah pribadi. Tapi masalah pertuturan. Gagap. Bukan kebengap tau. Sebab kata demo ni tadi, kami memang banyak pengalaman. Kami jadikan semua itu sebagai pedoman di masa depan. Yang baik, jadikan teladan. Yang buruk, jadikan sempadan siam. Hei, gagap. Apa kau sempadan-sempadan siam? Kau selalu pergi sana, HIV tau. Kau jangan main-main. Recoh betul lah kau ni. Berani kau rompok orang, Ya! Ya, Adi! Sepik tak kena. Hei! Lagi lah. Lagi. Lagi. Tenangkan tanpa bayang! Buang aja. Oi, rumah sampai dah. Rumah sampai, oi. Man! Macam tu, Man. Bagus. Hei, beg aku! Terima kasihlah buat sebab selamatkan beg saya. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, itulah kerja saya untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi apa yang saya... Ambillah ni. Apa marut ni? Tak apa. Ambillah. Tak apalah. Tapi kalau awak nak bagi juga, awak bagi saya nombor telefon pun okey tak? Okey. Sekejap ya. Alright. 012-602-5349. Awak miss call nanti ya. Nama siapa? Aiman bin Tukiman. Bukan Aiman bin Masyah. Panggil Aiman. Aiman tak kisah. Terima kasih lah ya. Sama-sama kasih. Sebab tolong saya tadi. Hi. Taxi. Man. Kau nak menemukan telefon, Man. Aku nombor ekor pun tak ada.
Bangun. Dah lambat dah weh. Dah pagi ni dah. Weh, bangun. Dah lambat dah ni. Aduh. Eh, apa yang payah sangat korang ni? Aku kejutkan dalam kubur pun dah bangun tau. Lima minit je. Mak. Mak kepala hor kau. Man. Bangun. Man. Bangun. Motor kau kena curi. Man. Bangun. Motor. Motor kau kena curi. Cuba kau tengok luar. Bangun. Apa? Apa puaka mulut kau ni? Motor kau kena curi dah. Pergi tengok. Motor aku kena curi? Ya. Motor aku kena curi. Pergi dah. Habis aku cakap apa? Budak gagap ni ada yang bilang gigi ni, ha? Aku kencing, ha? Kau janganlah marah. Aku nak kejut kau bangun je. Aku nak main-main. Lah, kenapa kau tak kejut aku awal-awal? Ai? Aku kena balik. Bukan kau ke yang patut kejut aku. Ai? Aduh, ni lagi seorang. Dah rupa ikan paus terdampar kat tepi pantai. Bangun! Aduh, Belon! Bangun! Buka mata pun jadilah. Aduh. Cantik dia tu. Dah sedar. Kalau boleh kau cakaplah. Cakap. Kau tidur balik. Aduh. Hey, Belon. Bangun. Berapa pantas kau mandi ni? Aku dah clean je. Kau mandi ke apa? Aku pun 4 kali napas. Kau dah habis mandi? Kebor pun tak mandi macam kau. Si kebo balau ni bila nak bangun? Weh, bangun! Bangun! Okey, cantik. 1, 2, 3. Tolong! Tolong! Pergi padam! Tolong! Pergi padam! Rumah terbakar! Wang ajak! Aku tak tahu lu. Sendiri mau ingatlah. Kau bernama? Tipu aku, motor aku hilang. Tak gagap pula. Berjaga ombo. Aduh, ni yang tak best ni, bangun lambat-lambat ni. Aduh. Kasut ni pula. Tepi. Wah, hajar. Apa tak tunggu aku, no? Bayar suka jalan. Kau nak baring. Baring balik rumah. Alamak. Alamak, rantai cabut pula. Aduh, letih. Aduh, tanda macam ni nak rosak. Jauh nak tolak ni. Cepat betul kau kaya. Tadi kau naik RZ, sekarang kau naik motor besar pula. Oh, lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi bukan main laju. Apa cer ni? Rantai saya cabut, abang. Sepandai-pandai tupai melompat. Pandai lagi kuda naik scrambler. Puyuh. Kalau motor kau besar sangat, kau kena ingat ada motor yang lagi besar. Ya, bang. Memang besar. Dah, aku tolong tolak.
Abang naik yang ni lah, biasa naik. Banyaklah kau. Masih bang. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Letak papan anjal dekat sini ni. Ama. Manisnya. Charuhana. Eh, bos mana bos? Eh, Man. Bos nak dekat studio. Oh, iya ke? Mampus aku ni. Kesudahanku. Sorry. Sorry kalau lambat. Astaghfirullahaladzim. Ni penyanyi ke penyangak ni? Tepi lah. Halo? Hey, lu main picing lari lah. Lu tahu tak? Hey, lu kalau nak menyanyi, lu balik rumah, lu masuk bilik air, lu nyanyi. Hey! Apakah kecoh-kecoh ni, ha? Memang betul lah bos, picing dia lari tu. Apa kau tahu pasal picing? Oi, suara kau memang tak sedap. Eh, kau berdiri tegak kat situ. Eh, sekarang kau bagi tahu aku, siapa bos kat sini? Kau ke bos? Aku ke bos? Alah bos, takkanlah tak ada soalan yang mencabar minda tengah-tengah hari ni. Mestilah bos tu bos. Sebab saya sendiri pun panggil bos, bos. Jadi maknanya, bos lah bos. Tak tahu pun. Kalau kau dah tahu kau tu dispatch, buatlah kerja dispatch. Semalam, aku suruh kau hantar CD. Kau tak hantar pun. Hari ni kau datang lewat. Dahlah kau datang lambat. Kau kacaunya kerja-kerja aku. Kau buat kecoh kat sini. Apa hal buat macam tu? Ha? Aku bagi kau last warning. Sekali lagi kalau kau lambat, aku potong gaji kau. Tapi saya lambat pagi tadi bos sebab motor saya rosak. Motor rosak? Ha? Motor pancit? Motor patah? Motor terbang? Itu je alasan kau. Ha? Balik-balik motor rosak, motor rosak, motor rosak. Tak ada alasan lain ke? Kalau bos tak percaya saya, tak apalah. Macam inilah bos, simpan je last warning tu. Saya berhenti kerja, ini hari juga. Ah, hantarlah ciri-ciri tu semua sendiri. Bye-bye. Bukalah skema, suara dia dah kecil macam Wonder Pet. Nah bos, ini bateri yang bos minta ni. Cai. Alamak. Tak lorong betul lah kau hari ni, Ali Chai. Apa pasal, Man? Ha? Tolong kau tu. Eh, kau nak cerita dah ni. Janganlah marah. Tak, tadi kau lumba dengan satu motor besar. Kau dah nak menang dah. Kau nak potong je kan? Kau tengah prem minyak ni. Sekali rantai kau tak ada. Ayah, semalam kau bagitahu. Ha? Kasih kau tengok dulu. Ha? Lu mau test. Ha? Mau cek dulu, Ma. Wih, bahaya betul ni. Janganlah marah. Checklah cepat. Aku nak pakai motor ni. Okeylah. Hello, Canadian Pizza. May I help you? Boleh, alamat. Ya. Laut Cina Selatan? Cik, takkan saya nak tukar motor budak-budak saya ke jet ski pula? Tak ada, laut kita tak hantar. Darat je. Tak apa. Ni, Malah mana ni? Apa cerita aku yang kena jawab telefon ni? Malah ada kat belakang. Dia buat apa kat belakang? Kaunter kat depan. Dia menangis. Dia nangis? Bila masa aku marah dia? Dia bergaduh dengan boyfriend dia. Remek. Kau panggil dia masuk sekarang. Kejap lagi sambung nangis. Ya, bos. Apalah aku juga yang nak kena buat semua benda ni? Kau ni kenapa malah? Nasib baik nama kau malas atau tak? Kalau nama kau malas, aku memang malas nak tegur dah. Itulah. Oh, boyfriend ni. Ha, itulah dia. Nak couple dengan orang. Kau tengok? Obesi. Tuan tengoklah. Obesi yang kau pilih ni. Kalau setakat macam ni, aku pun hohab juga. Kalau dia 50 sen, aku sikit lebih tau. Bos, betul nak kutuk saya? Aku tak kutuk kau. Tapi aku memang kutuk kau. Kau tengok ni. Apa beza dia dengan aku, kau tengok? Setakat kelapa laut Afrika ni, dengan aku, jauh.
abang tinggalkan dia tiga tiang tau. Eh, abang tengok tag lalat kat belakang abang ni. Ni tandanya penyayang. Tengok bulu hidung abang bersikat. Elok. Kemas je. Shoulder abang. Broad. Alah, abang nak kau orang mata saya ni. Eh, why? Why not? Kalau you bagi peluang. Ha-ha-ha-ha juga. Buat kerja. Okay. Manalah si Belo ni? Eh, kau tak payah. Telefon tak bunyi pun. Ni, eh. Eh, Joe. Sini kau. Sini cepat. Ada apa, bos? Belon. Tengok, aku dah cakap macam kau juga. Belon. Ye, on the way. Kau ni lambat sangat. Aku mana cakap dengan kau? Kalau malas cakap dengan saya, buat SMS je. Aku ada kredit bukan tak ada. Cuma tak boleh receive message je. Kau cakap dengan kawan kau si Belo tu, kalau dia nak kerja lama kat sini, dia kena datang awal. Berapa awal tu, bos? Seminggu lagi awal. Pukul berapa? Aku bila tanya kau, kau jangan tanya aku. Get loose. Put loose. No minus. Where were we? Kerja, kau kerja, kau kerja. Hello, siapa ni? Ha? Hello, Canada Visa. May I help you? So, kodok RM2. Ya. Yeah. Ni kuih apa mana? Alah, kodok. Apa yang lambat sangat ni? Tak apalah. My plastic saya ambil kari pap. Kau kat mana? Bos kau marah. Bos kau marah? Alah, ha, dah lambat dah. Satu power sih, bang? Ya, kak. Bukan tiga-tiga. Abang-abang! Apa ni? Datang-datang terus masuk ni. Kita tunggu kami lama ni. Abang ni, buka tengah ni, abang. Sorry, bro. Habis-habis. Biasa dia berhutang, bang. Lira dengan dia. Semua tiga ringgit setengah, kak. Kemasan kau pula tak ada api. Gas pula dah habis. Apa nak buat ni? Nampaknya kena makan kat luar lah hari ni. Rosaklah bajet kocak aku. Perhatian, huh? Nikmati hidangan pizza terkini dari kami di Canadian Pizza. Sila hubungi di talian kami 1-300-880-241. Eh, cepat sangat bercakap, mana orang ngerti. Saya ulangi, 1-300-880-241 dan segera ke telefon hubungi kami di Canadian Pizza. 1-300-880-241. Panas, panas, panas. Ya, dari kami Canadian Pizza. Ah, selamat tengah hari. Ini nombor 39 Jalan Ampas. Masuk lorong Ampas, ah. Saya nak order pizza. Yang makan sekali boleh kenyang 3 hari. Hantar sekarang juga ya. Jangan lambat tau. Kalau lambat saya report polis. Ni 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 ni. Mana pergi? Sini. 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 Apa salah lambat? Tayar motor pancit lah, bos. Banyaklah kau punya pancit. Tayar kau tak pernah pancit. Perut kau tak pernah pancit. Apa salah? Jangan kau rosak. Kau buat apa dah ni? Buat sini jam kau. Ha? Buat sini. Sini. Apa nak jadi dengan kau ni? Kau tengok. Jam pun ikut waktu je dah. Eh, kalau dah macam ni, buang je. Bos, saya baru beli semalam tu, bos. Eh, kalau kau beli besok pun aku tak peduli. Time kerja kena disiplin. Cepat, pergi sambung kerja cepat. Apa lagi terkemut-kemut ni? Bos, set nombor 4, bos. Lapar. Makan, makan. Tu je yang kau tahu. Buat kerja dulu. Sekejap lagi mau makan. Sekejap. Oh, betul ya, bos. Itu bos, set nombor 4. Belum beli, ya. Menang, nombor 7. Kau punya jam rosak kak? Oh, kau tak ada jam. Thank you.
Salma. Oh, Salma. Apa kono dia pergi tu ni? Entahlah, Baji. Dia buat hal lagi. Selalu macam ni. Hei, biasanya kereta lama-lama begini ni, semuanya kuat belaka dan tahan. Cuma makan kena jaga. Ha, tengok bodinya ni. Ha, masih kuat lagi. Ini kalau lori hantu yang nanggar, lori hantu yang hancur. Biar saya tengok dulu ya. Eh, kenapa ni? Jangan kabar kereta dia tak ada api kah? Boleh. Ini ada masalah sikit. Alamak, sebaiknya kereta ni tinggal sini. Pergi panggil Cik Usin tu. Dia memang pakar tentang kereta. Biar kat sini, jadi biar saya hantar Cik Salma ke pejabat. Kalau tidak nanti, kelewatan pula nanti. Tak apalah, Baji. Lagipun Yati dah dekat sana. Saya boleh suruh ambil saya. Eh, buat apa susah-susahkan orang jauh yang dekat ni ada? Betul ke? Iya. Yeah. Kalau macam tu, bolehlah. Baiklah. Kalau begitu, telefon Cik Usin. Saya pergi panggil motosikal. Eh. Motosikal ambil saya. Saya ambil motosikal. Kita naik motor, ya? Husin, alah, kita ni buat hal lagi lah. Eh, Jo, aku ingin minta kerja kat sini lah, Jo. Ha. Kan? Aku tengok kau berduit je, macam best je kerja kat sini. Okey tak? Kalau kau nak kerja sini, kau minta dekat abang. Eh, Jo, apa lagi kau tegak-tegak tu? Cepat! Aku... Bro, kita kenal je. Lah, kau buat apa kat sini? Kau ingin minta kerja kat sini lah. Siapa, bos? Entahlah, kau pun tak perasan. Tapi kalau ikut pada reflection tu, sama muka macam aku. Eh, akulah bos. Oh, lah, lu tak cakap dengan gua lu, bos. Takkan aku nak cakap dengan semua orang aku, bos. Nanti, ya tu. Bila kau boleh start masuk kerja ni? Isi borang, petang nanti datang review. Oh, iya ke? Masuk banyak-banyak. Apa kau ingat aku bangang sangat tak tahu telefon kau yang bunyi? Kau ingat aku punya bunyi? Aku nak lelap je lah. Hello? Diana? Yes. Jom kita keluar. Okey, boleh. Kak sabar sekarang. Saya on the way lah. Sekarang eh. Okey, bagus. Jangan jatuh. Sampah. Alamak, dah kena sikit. Jangan marah ya. Biasalah tu. Terima kasihlah, Baji, sebab tolong hantarkan saya. Eh, sama-samalah. Tak ada masalah. Kita ni kan berjiran. Abaji, tak masuk dulu ke? Eh, tak apalah. Terima kasih. Balik macam mana? Tak apa. Nanti saya balik dengan Yat. Saya kalau perlu datang ambil, tak apa. Saya pasal perempuan 100 kali datang ambil pun tak apa. Tak apalah. Buat susah-susah Baji je. Saya masuk dulu, ya? Silakan. Bye. Bye. Bilik sewa. Dah lampah. Ya aku tahu Singapura yang ada ni. Dah lampah. Ya kan dah lampah macam kat Singapura tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cepatlah. Aku dah lapar ni. Servis dah cukup baik tu. 30 minit tu. Hai. Sorry. Tak apa. Lama tunggu? Sila. Dah lama tunggu? Eh, lama juga. Dekat 2 jam. Oh, ya ke? Eh, tak adalah. Baru lagi. Alah. So, ni, ni nak minum tak? Tu. Dari tadi saya tunggu orang order. Mana orang order ni? Bro. Excuse me. Apa kau nak kiss-kiss pula ni? Kau ingat aku apa? Suka kau sejenis ke? Saya nak ni.
Kat sini kita ada sendiri. Kat sana tu, ha. Oh, ya? Yeah. Tempat Mama Hal pun order sini. Okey, kita ada black coffee, blended, cappuccino, espresso. You nak yang mana? Yang espresso tu. Cepat sikit sampainya. Belon, hang nak tunggu apa lagi? Hang pernah lapar. Hang imbat je lah pizza tu. Belon, tak baik macam tu, Belon. Pizza tu hak orang. Hang kena amanah dengan kerja hang. Sabarlah, Belon. Sabar tu separuh daripada iman. Nak sabar apa lagi, Belon? Hang nak fikir apa lagi? Berapa lama lagi hang nak tunggu? Hang pun dah lapar, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Ini hari kan hari dispatch-dispatch sedunia. Bermakna saya seorang dispatch. Jadi ini hari semua dispatch cuti termasuklah saya. Cik. Tak payahlah cik-cik. Diana je. Diana. Cik Diana ni kerja apa? Saya tak kerja. Huh? Tak kerja? Mesti bapak orang kaya. Kiss. Kiss boleh? Over here, over here. Kiss. Taklah. Adik. Sorry ya. Dia ni memang tak betul sikit. Apa lah ini hari semua orang nak kiss saya ni? Apa comel sangat ke saya ni? Tak. Aiman. Man. Excuse me tu macam tumpah lalu. Oh, tumpah lalu. Lama tunggu ya. Terima kasih. Duduk. Kenapa pula ni? Keringan. Penyaman tarbus. 99% gua kebas. Kau kebas semua habis makanan-makanan tu. Ha? Kau tahu tak tu siapa punya? Itu bukan untuk kau. Itu customer punya. Aku marah ni. Ih, kau! Saya bos. Iya, kau punya kawan. Belon. Kau dah mencalarkan imej syarikat kita ni. Ha? Kau macam tak nak makan kat sini, eh? Ha? Ya. Berbanyak kau nak telan, kau telan. Aku malu. Tapi, bos, saya tunggu tu lama sangat. Saya belasah lah pizza tu. Kau fikir kau punya belasah. Aku punya belasah, kau tak nak fikir. Hei, kau dengar sini baik-baik, Belon. Kau ingat kau jalan sopan-sopan macam tu, kejap lagi aku tak marah kau. Kau jalan elok. Ni, imej kau ni. Topi kau tu, betul kan? Baju asal tak masuk dalam. Bos Bel besar sangat, bos. Bel. Perkara macam ni tak boleh berlaku. Ini bisnes. Bisnes bergantung pada pelanggan. Bila pelanggan tak suka, diorang komplain. Bila diorang komplain, diorang tak datang. Ya. Kau tahu aku buat macam ni berada aku dah. Aku sayang. Bos sayang saya. Bisnes aku. Kau pun aku sayang juga. Mesti ni. Aku tahu aku tak dalim. Lain kali jangan buat lagi. Tahu? Ha? Ingat nak makan apa cakap dengan bos. On the house. Ha? Kita dah macam family. Ya. Jangan buat lagi. Ya. Malu bos. Tahu? Orang ingat kita gay bos. Tak apa, aku pergi makan lah. Pergi makan. Masih bos. Pergi cepat. Aku masuk cepat. Yelo Aquinja Gate. Petwinja Messi. Sam kau pun, sam kau lo. Ipaman. Cek kau. Bocap. Takkan 500 ringgit 55 sen ya bos. Itu tak masuk lagi duit yang kau pinjam, yang kau advance, ha? Yang kau buat silap, yang kau termakan pesanan pelanggan. Itu je lah tinggal. Habis nak makan apa bulan ni, bos? Bukan pizza aku juga yang kau lantak? Jo? Syukur.
Ni gaji. Ingat, jimat cermat. Ha, sign tempat biasa. Kau tengok Joe ni. Joe bagus. Terima kasih, bos. Cuba kau jadikan Joe ni sebagai contoh. Kau tengok. Pandai simpan duit. Cermat. Kurang makan. Bos. Duit saya ni pun saya tak guna, bos. Saya simpan aja. Ah, bagus. Kalau duit bos nak suruh saya simpan pun boleh juga. Ni dia. Kau dengar apa yang bos cakap tadi? Ha, ni. Staff contoh tau. Terima kasihlah bos. Atas puji-pujian tu, bos. Yeah. Dengan itu, bos. Ha? Saya ingat saya nak minta yang babak tu, by advance tu, aku rasa tak payahlah. Kau pakai jalan duit gaji kau dulu. Eh? Okay, Herman. Ada apa-apa? Okay, bro. Apa bro-bro? Ha? Yang tadi pagi tu lain cerita. Ni sekarang kau kerja dengan aku. Bro. Bodoh. Bodoh. Ni, uniform kau. Jangan lupa salin nanti. Okey. Dan apa yang aku nak ingatkan kat sini, yang paling-paling penting, sebagai pekerja, kita haruslah berdedikasi, bertanggungjawab, berdisiplin dan ambil pekerjaan kita ni sebagai satu amanah yang telah diamanahkan. Kita juga perlu lebih berdedikasi, berdisiplin dan menghayati erti kata usaha. Sebab apa usaha ni? Cepatlah. Kita kena rajin usaha. Sebab apa? Bila kita rajin, semua orang sayang. Dan bukan itu aja. Bukan itu aja. Faham kan? Bukan itu saja. Kita kena hormat menghormati sesama, bantu membantu. Kerana kita sebagai rakyat Malaysia harus bangga. Kerana kita dilahirkan dalam kumpulan yang penyayang, tak ada gaduh-gaduh. Jadi saya nak kamu buat saya dan anggaplah saya bukan macam bos, macam kawan-kawan. Jadi yang pastinya saya rasa anda semua akan beri perhatian dengan apa yang saya cakap. Korang lari ya? Aku potong? Aku potong terus gaji korang. Aku potong habis. Marah sikit ni. Marah ni. Space! Ada apa, Dik? Tiba-tiba dia muncul. Saya datang ni nak hantarkan pizza ni. Pizza? Mana orang kat sini ada nama pizza? Tak ada nama pizza kat sini. Bukan pizza, makcik. Pizza. 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 Dah makan dah. Aku gigit juga dengan makcik ni. Apa? Buka rupanya. Bukan makan. Alamak. Apa pun dia kawan buka ni. Ada pun. Sorry, bang. Saya keluar kejap tadi. Berapa, bang? RM50. Aduh, aku lagi teruk pada dia. Kita keluar kejap tadi, dia dah pilih kita. Nah, cuma kita mak tutup. Aduh, hai. Assalamualaikum. Oh my gosh. Ha, dah sampai pun. Kenapa lambat sangat? Kita orang dah lapar dah. Sampai kita orang kat pizza. Kita orang kelaparan kat sini. Jangan sampai lagi. Awak kita orang makan. Saya turun lagi. Awak. Awak lagi mana? Saya turun lagi. Awak. Don't touch me. Kita orang kena makan awak. Kita orang makan pizza. Nyampah lah. Saya datang suci. Nah, apa lagi? Nampak apa? Aku dah tak suci. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Zulkarnain ni? Ya. Abang, kat mana ni bang? Saya dah sampai ni. Abang dekat Bremol. Bremol? Saya tahu lah kat Bremol. Tapi kat mana abang? Bremol ni besar ni. Ni ada dekat depan kedai cuci mata ni. Saya ni dekat sini dah abang. Tak ada orang pun. Hello. Nak apa ni? Apa dia?
Abang nak apa, Abang? Saya tak duduk dah pecah. Abang order pizza ni. Abang order pizza? Ha. Ni. Ha. Biar betul, Abang. Betul lah. Cuma. Abang yang order pizza ni? Ya, betul. Abang, ya, biar betul, Abang. Biar betul. Memang aku order ni. Ha. Ha. Cuma. Ni. Betul, Abang? Betul. Lama orang Abang buat kerja macam ni? Lama berapa semua ni? RM41 je, Bang. Pasal murah sangat ni. Macam tu lah harga dia, Bang. Ambil, kita pecing. Ni, kita pecing. Ha? Oh, dah syak, Bang. Tak apa. Minta satu, Bang. Boleh? Ha, boleh. Ni boleh ni? Yang ni, boleh? Jalan lah. Terima kasih, Bang. Takat gaya boleh lah. Tapi kalau nak belagak wayang kat sini, baik korang bawa korang punya motor, simpan kat rumah. Lagi satu, Wah rasa lebih baik korang pergi minta kerja kat sarkas. Beruk kat sarkas pun dah tak ada kerja. Kau dapat minit? Lu apa hal lah? Mana dia tahu yang kita ni semua kerja sarkas dulu? Ha? Ni. Dulu dia yang jaga beruang panda dekat sarkis tu dulu. Ha, tengok. Muka pun dah macam beruang panda dah. Ha, dia lah kungfu panda. Ha. Kungfu panda. Kalau nak buat lawak, baik korang masuk aja gelanggang Raja Lawak, bukan dekat sini. Yang lu tu apa hal tu apa pasal? Sukati gua lah gua nak cakap apa. Kalau ndak, kalau berani, kita turun gelanggang. Kita main open. Man, aku dah malas lah nak jawab. Kau balas pantun dia. Bro, kan gua dah cakap. Kawan lu ni elok kerja kat sarkas je. Jadi badut. Tuan panda. Memang sesuai pun. Kalau ndak, gua buka 5 riban. Eh, tapi gua lupa. Lu orang mana ada duit? Singkit. Motor pun pinjam apa gua ingat. Kau pegang aku. Okeylah, macam ni lah. Disebabkan sifat kesianan gua ni tinggi, gua buka satu. Satu ringgit? Seringgit je? RM1 kepala otak kau. RM1. Abang. Kalau berani, turun. Eh, bro. Kalau lu teror sangat, lu ajak mamak-mamak baru sarkis ni lumba buat apa? Lu pergi kat track lah ajak Rosie lumba. Ha? Dah lah ajak lumba haram. Dan dapat duit haram. Tantang lu anak haram. Lu fikirlah sendiri apa dia kan. Siapa pula suruh room service datang mengamai beg-beg kita semua? Biasa kat hotel. I beg your pardon. But I know this is my bag. Duit sewa rumah kita dah bayar ke belum? Have we paid the house rental? Weh, ini mesti sing yang kerja, weh.
Ambil barang. Flying carpet. Oh, ingat kalau kucing tak bergigi, tikus macam kau boleh menari-nari ya? Sewa tak bayar, mau duduk free. Ambil barang kau, berambus dari sini. Ini Karam Singh Walia sebenarnya. Rumah punya tuan. Faham? You better faham. Oh. Kalau tikus menari-nari, tuan jual pantun, kami beli. Jo, jawab. Jawab, Jo. Aku yang kena tu. Jawab, jawab. Rumah ini tidak berkala. Apa salahnya? Duduk free sekali sekala. Oh, setan. Masuk tandas pun bayar tau. Oh, marah ya? Pen merah, pen biru. You marah, I love you, tuan. Bagilah kami duduk sini, tuan. Kalau kita nak duduk di rumah mana, tolonglah. You're my friend. Bagi dari sini. Masuk baju kat mana, tuan? Alah, tuan. Tolonglah, tuan. Alah. Apa hal ni? Ada orang membuang baby kot. Eh, besarnya baby. Kau macam ni, Belun. Siapa yang nak ingin kau ni, Belun? Aku minta maaf. Aku selalu marah-marah kau. Kau nak makan banyak, kau makanlah. Ni apa kes ni, bang? Tak tahulah. Siapalah. Sampai hati dia buat kau macam ni. Siapa yang nak ingin? Kenapa dia buat macam ni? Ini mesti kes pasal tak bayar sewa rumah lah. Takkanlah pasal sewa nak bunuh-bunuh. Tak tahulah dia orang ni zaman sekarang. Arwah ni dulu baik orangnya. Saya tahu. Saya menyesal selalu marah dia. Tak pernah. Itulah biar saya je yang cek. Lain kali jangan marah orang tau. Dahlah, sabarlah, sabarlah. Hidup lagi ni. Panah je darah dia ni. Dia memang hidup lagi sebenarnya. Macam Su kata dengan dia sama. Betul ke? Maknanya dia hidup lagi. Hidup lagi ni, memang. Hidup lagi. Assalamualaikum. Betul tak dia dekat sini hidup lagi? Ih, korang ni. Kecing manis aku datang balik tu kata tak. Yang korang ni kenapa kat sini ni? Kita orang tak ada rumah nak duduk. Afsal tak payah sewa. Kenal tau. Dah. Kejap lagi korang pergi cari rumah sewa. Nanti aku kau timkan. Tak payah masuk kerja hari ni. Dah bangun. Jangan buat balik kat sini. Check out. Jangan check in sini. Pergi check in tempat lain. Inai cuti. Yang kau memukul pagi-pagi rembang ni kenapa? Tanya. Buat orang suspend lah. Ni macam mana sekarang ni? Mana kita nak cek rumah sewa? Kita nak cek rumah sewa kan? Yelah. Takkan kita sewa pula. Tu yang masalah. Pasal kita nak cek rumah sewa. Bilik sewa tu ada lah. Ada. Kenapa kau tak cakap ada bilik sewa? Mana aku tahu. Kata nak cakap rumah sewa, bukan bilik sewa. Kalau orang cakap rumah tu, sekali dah dengan bilik. Package. Kau ni memang buat pasal lah. Aku letupkan sini. Ambil rumah sewa sama lah jadi depan kau. Ambil kau, ha. Bilik sewa di rumah Kak ni semuanya semi-furnished.
Ada set sofa. Ada set kitchen cabinet. Boleh dikatakan semuanya komplit. Macam mana? Suka? 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 Suka, Hashim. Suka, Kak. Baguslah. Kalau suka, boleh bayar RM300. Two plus one. Api dan air sekali. Boleh. RM300. Cukup ke ni? Cukup, Kak. Bagus. Kalau macam tu, tunggu eh. Akak pergi ambil isi. Ayolah. Apa sengit pula ni? Eh, Samdul. Kau pandai-pandai ya kan? Okey apa? Ha, tengok. Sofa ada. TV ada. Tempat lah nyamuk pun ada. Hampa nak tunggu apa lagi? Banyak lagi rumah lain. Aduh! Aku dah cakap dah malu, kau tak? Kau tak banyak lagi rumah lain kalau ayah boleh kita cari? Jatuh pula kursi ni. Ya, Azim. Aku ingat tadi aku duduk kat bukit antarabangsa tadi. Asyik ada TV. Boleh tengok berita. TV macam apa ni? Kepala aku pun boleh masuk. Ini TV ke wayang kulit? Rita Rudaini duduk dalam ni. Cerita seronok cerita ni. TV. TV apa? Aku nak tengok berita. Hak tu berita tu. Okey apa? Ada yang makan batu aku ni. Aku bukan nak baca surat khabar. Aku nak tengok. Hey. Macam mana? Bila nak masuk? Hai. Kak lah. Pakai batu kursinya. Minta maaf ya. Dah bayar. Diskaun kak? Diskaun. Tahun depan. Tahun depan. Walau macam mana pun, akan nak ucapkan terima kasih. Siapa nama awak tadi? Nama saya Aiman, Kak. Dan Aiman tak kisah. Rambut macam rambut palsu. Dan awak yang kecil molek ni. Siapa nama? Nama saya Jo. Saya dah tak kuasa dah. Dah 4 hari 4 malam. Tak tidur mencari rumah. Cantik rumah ni. Macam rumah hantu. Kepala kau. Aduh. Siapa? Nyamuk. Kau kan nak sangat duduk sini. Dan awak yang comel montel ni. Ya, Kak. Siapa nama? Nama saya Syahrizal. Fafel lagi cantik lah. Belon, Kak. Eh, apa ni? Eh, Belon. Lepas. Eh, apa ni? Nak sewa rumah ke nak sewa tuan? Nah. Kak. Abang Cik. Apa dia orang semua datang kemari? Budak-budak ni nak sewa bilik kat sini. Oh, nak sewa bilik. Eh, hati-hati nak pilih penyewa. Kita kena periksa latar belakang diorang. Kalau kurang pasti, kita boleh panggil FBI. Oh, Mak. Assalamualaikum. Pakcik, apa khabar? Apa dah, Pakcik? Abang dah. Tok, Abang. Jangan risau. Kan, kami bertiga ni pun dah besar. Lagi pun dulu. Arwah atuk-atuk kita orang ni dulu imam. Kita orang tahulah jaga diri sendiri. Jangan risau, ya. Pasal dah besar lah, kita khawatir. Lupa akan nak kenalkan. Ini Abang Ajis. Rumah dia kat depan tu. Oh, jiran depan rumah. Ingatkan laki akak tadi. Kalau iya pun apa salahnya. Aku biasa nampak lah kau ni kat mana ya? Alamak. Sumpah tak kenal. Dulu kau bisa kerja kat Singapura tak? Sumpah. Bekerja di jalan lampas. Singapura? Apa yang Abang Ajis merepek ni? Iyalah. Singapura apa, Pakcik? Jangan cakap pergi Singapura. Eja Singapura bukan tu. Saya masuk dalam dulu lah, Tok. Bang. Ya. Banyak lagi kerja nak buat kat dalam tu. Baik, Eja ya. Kawan kalau ada apa-apa, bagi tahu akak. Cik Salma, kalau tak ada orang, bagi tahu saya nanti ya. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Inilah. Baik.
Eh, kau barang barang kau tu bila kau nak angkat? Pergi ya. Hang tolonglah beli nasi, aku lapar. Eh, aku dah angkat tilam kau ni. Kau suruh aku beli makan kau pula. Apa kau ingat aku ni supir kau? Aku dah bayar hang punya sewa rumah, kira besar rahmat dah. Nah. Ambil ini sekali. Terima kasih. Dan suap. Woi! Apa pandang-pandang ni, ha? Ada hutang ke? Mana ada saya pandang awak? Saya pandang ayam ni. Comel ayam ni. Ayam kat situ, kau kat sini. Pandang ayam pun marah ke? Bapak marah? Dahlah gagap. Ada hati nak ngorat aku. Tadi aku debik, mau tahu. Orang gagap pula. Kena ngorat orang. Sebab orang gagap ni, bila bercakap, cute. Kak, kira kak. Cepat, cepat. Kira sekali, kak. Sekejap, eh. Cuma sekali RM5, dek. Hah? RM58? RM5, dek. Oh, maaflah. Tinggal saya ni dalam betak servis. Tak apa. Pekak ke? Orang pekak dengan orang gagap kan kena? Ya, aku lesing. Kira sekali, kak. Tak payah, aku bayar sendiri. Bukan. Bayarkan ni sekali. Boleh? Tak malu ke? Sekejap, eh. Mana peradik aku ni? Ha, jumpa. Terima kasih. Berapa ni, kak? Berapa, kak? RM5 juga. RM5? Ya, dek. Ni RM5. Ni dia orang. Lain kali kira. Hai, boleh berkenalan? Saya Joe. Awak Fiona ke? Eh, kau ni jangan kacau orang pun ya? Semak lah. Mana ada saya kacau orang? Saya kacau awak aje. Awaklah orang tu. Kau yang buruk pula kau, ha? Alamak, kau belah pula. Kacau lah, kacau semak. Fiona! Apa? Macam terasi pula. Nak tengok saya ke? Woi! Kau ni apa hal, ha? Kenapa kau ikut ke sini ni? Kau nak kena, ke? Saya tak ikut awak. Saya tak naik pun motor awak. Kau jangan cakap banyak. Habis tu yang kau sampai ke sini ni apa hal, ha? Kau, sini memang kena debilah mamat ni. Ni rumah saya. Jemputlah masuk. Singgahlah dulu. Rumah saya ni semi-furnished. Apa kau cakap? Ini rumah kau? Ini rumah kau? Eh, kau jangan main-main aku lah. Aku dah lama tak lebih orang tau. Aku pukul kau pun kau tahu. Aku lepas polis pun kau tahu. Ini rumah aku lah. Bukan rumah kau. Apa yang kecoh-kecoh ni? Ma! Abang! Ni mak aku lah. Mak tengoklah mamak ni, mak. Dia kacau Yan, mak. Dah lah. Gagap. Lepas tu kan dia gagap pula. Apa ni? Apa ni apa, mak? Mamak ni lah. Ya. Ha? Mak cakap polis lah, mak. Dia kan? Suka kacau orang. Tak jadi penyamun, mak. Sabar. Joe ni penyewa kat rumah kita. Mak? Ya, sayang. Penyewa, mak? Astaghfirullahaladzim. Mak, apa ni mak minta tutup dia penyewa ni, mak? Lain kali mak tengok orang dulu, mak. Kau bunuh mulut ni. Minta maaf, Jo. Yeah. Ini anak akak. Anak ya? Tak apalah, mak. Kak. Siapa nama tadi? Yati. Yati! Minta maaf, ya? Ya. Aku dah agak dah. Memang ada anak dara kat rumah ni. Aku tengok rumah pun dah tahu. Kau tunggu. Fasa ke...
kau tu sesuai agak berat ke? Sumo ke? Kau tak perlu bukan sesuai lah. Tolong. Ada faedahnya juga. Tolong. Tolong. Melon. Lama dah tunggu tu. Oh, cerita. Budak tu yang tak sabar. Okay, bro. Ayahlah. Halo, gangster. Lu jangan bagi kotor ni tempat, boleh? Gua memang cukup pantang kalau ada orang mulut, gua hajar. Cakap tu baik-baik sikit, eh. Kita orang tak kacau lu, lu jangan kacau kita orang. Eh, lu apa hal? Sekarang ini pot, lain cantik lagi. Yang lu orang nak bikin panas tu apa hal? Bro, gua tak kenal lu siapa, bro. Tapi dalam ini case, lu sudah kacau gua punya bisnes, bro. Gua tak peduli lu siapa pun. Sekarang, kalau lu nak jual benda haram jadah tu, lu pergi cari lain tempat. Lu jangan jual kat sini. Lu bikin gua panas, babe. Eh, lu lagi bikin gua panas. Sebelum member-member gua ni sepak muka lu sorang-sorang, baik lu belah. Hey, kalau lu terror sangat, kalau lu power sangat, gua cabar lu, kita race. Ha? Deal kira senang. Kalau gua menang, lu punya motor dengan kawan-kawan lu punya motor sama ini tempat gua punya. Macam? Okey. Tak ada hal. Kalau lu menang, lu ambil motor-motor member gua ni. Tempat-tempat ni sekali pun lu boleh ambil. Tapi kalau gua menang, sebelah lu ni gua punya. Macam? Ada beran? Man, lu dah gila ke apa? Kalau lu nak buat syarat awek dia lu nak ambil, lu kena package dengan kita orang. Tahu tak? Baru adil. Okey. Deal. Gua setuju. Hey, apa ni Rizal? Setuju. Jangan kacau akulah. Diam, Rena. Diam, lah. Lah. Ya, awak ni,
Oi, boleh tak? Oi, jangan buat aku. Aku nak minta tolong kau ni. Kau tolong ikut aku sekejap. Kau sebuah lapang. Puan, oi. Hei, aku betul-betul nak tolong kau lah. Semua lelaki samalah. Ingat aku tak tahu ke? Hei, Dol. Kau ingat aku nak sangat ke campur masalah kau? Masalah aku sendiri pun tak settle lagi lah. Tapi kalau kau terus kawan dengan mamat tu, memang hancur lah hidup kau. Hei, Rizal yang banyak tolong aku dulu. Dia yang selamatkan aku dari perbuatan bapa aku tu yang macam binatang. Aku hampir terjual tau gara-gara bapa aku yang suka berhutang, suka berjudi. Hidup aku jadi harum biru, Man. Semua ni terjadi lepas mak aku meninggal dunia. Aku anak tunggal. Sebelum ni, hidup aku mewah. Taulah, ni tak ada aku nak buat macam mana. Ni, kau dengar sini aku cakap. Eh? Hidup kita ni memang dah ditakdirkan. Tapi, kita boleh pilih jalan hidup kita. Cuba kau bagi aku peluang tolong kau sekali ni je. Aku ikhlas ni. Kalau kau betul-betul nak berubah, kau mampu mengubahnya. Eh? Macam iklan keselamatan jalan raya pula. Eh, dah lambat ni. Jom lah, gerak. Rumah kau kat mana? Ha? Kenapa ni? Diusik kat mana? Pagi dah diusik kat mana? Mana? Ha? Baik, kau minta maaf. Kau minta maaf. Kelebam macam mana kau ni? Mak, kau nak kasihan pun agak-agak lah. Takkan sampai pakai tangan. Eh, mana ada aku buat apa-apa? Eh, kenapa kau nangis ni? Sebenarnya, tak ada tempat tinggal, Man. Ha? Oh my God. Tak ada rumah. Habis, selama ni, takkan kau tidur kat pudu? Eh, selama ni Rizal yang tanggung. Eh, aku tak kisah lah apa kau nak fikir. Lantak lah. Aku kena hidup juga. Habis macam ni? Ha, kita bawa balik rumah kita je lah. Macam mana? Amun dapat kau orang. Aku tahu tau. Hati dah perasaan perempuan ni. Awak ni. Aku tahu. Aku bisa yang lemak. Tapi tak boleh. Kalau duduk bawah kita. Kenapa? Salah tu. Jaiz. Amat Jaiz aku tak kisah lagi. Jaiz datang nanti. Alah, macam mana ni? Habis macam mana? Habis macam mana ni? Apa kata kita minta tolong Kak Salma? Manalah tahu kot-kot dia boleh tolong kita? Kumpang kan Ayana duduk rumah kita. Macam? Kau ni tak habis dengan Kak Salma kau lah. Kak Salma. Ha, bagus juga kepala otak kau ni kan? Terima kasih, Man. Ha, jom kita gerak sebelum Kak Salma tidur. Okey. Macam biasa, macam biasa. Ni ni, sekarang ni, cuba kau cerita. Apa masalah ni? Macam ni, Kak. Dia ni kawan kita orang. Diana nama dia. Hari tu dia ikut salah orang, Kak. Gi jual dadah. Sekarang ni dia tak ada rumah, Kak. Kalau akak tak tolong dia, mana nak tidur? Yelah, Kak. Tak tahu mana dia nak tidur. Kena ke DBKL lah jawabnya. DBKL? Sian lah dia. Dua ni macam berlaku ni, Mak. Mak ngepik ni, Mak tak percaya ni, Mak. Tipu ni. Kak, alah, tolonglah Kak. Saya dah agak tak ada macam Mak saya lah, Kak. Kalau Kak tak tolong saya kali ni, saya tak tahu dah minta tolong ke siapa. Kat mana dia nak tidur, Kak. Kesianlah dia. Sudah. Tak payah buat kerja ni. Dia boleh menumpang kat sini. Akak setuju. Mak, beruang ni apa hal ni? Cuma ustaz ni. Astagfirullahaladzim. Habis hari Mak aku. Malam buat hal, eh? Apa pun kau bernafsu ke? Kak, kira boleh lah ni, Kak, eh? InsyaAllah boleh lah. Boleh.
abang, ingin ku pulang ke zaman dulu. Pagi yang terang. Assalamualaikum. Sibuk je. Tak kuih telinga ke? Tak baik kau tak jawab salam tau. Berdosa. Nanti masuk api neraka nanti, Kang. Kau jangan bakar-bakar macam tu, eh? Tak ke butik ke? Mulut busu dah cakap dengan orang. Aku salam. Sebab aku lah jawab ke, tak nak jawab ke. Aku sibuk sangat pasal. Pagi lagi dah pergi syarat agama. Mana ada sibuk. Kata jiran. Jiran kenalah tegur-menegur. Jiran sepakat membawa, membawa berkat. Ya, aku tahu. Kecoh. Ni, kau punya motor, kau pergi ke mana? Tak nampak apa dia tadi aku? Motor sikit punya besar pun tak nampak ke? Kat sinilah. Motor. Woi. Abang kau? Motor, motor. Aku pergi kat sini. Tak kau pergi kat rumah jiran depan pula. Motor. Motor. Kau pergi cari dulu ah. Motor. Motor. Mama ni pagi-pagi lagi nak kelabar. Tak apa dah mama ni dah. Motor. Isla Bonita tidur lagi. Man. Man, bangun. Man. Ma. Kau dah mati mana lilawan. Dia nak apa ke benda ni? Itu cerita yang ke-24 tadi. Ni sekarang ni motor ni. Motor. Bangun. Bangunlah. Wei. Kau tengok muka aku ni. Kau tengok muka aku ni. Muka aku cemas kan? Apa dia nak aku jadahnya? Kau tengok muka aku ni. Alah, ini bukan cerita Piramli. Ini betul-betul. Ini bukan cobaan. Kau tengok muka ni. Kau tengok muka aku tersenyum ke? Bangun. Ha, tak payah curi. Kau tengok. Motor mana motor? Belon, kau pergi motor mana? Motor mana motor? Motor lah aku cerita ni. Takkan kereta? Kita mana pakai kereta? Macam mana boleh hilang motor tu? Siapa yang curi? Bukan apa-apa dia hilang tu. Ya, apa kecoh-kecoh ni? Mak! Motor dia orang kena curi, Mak. Habis, Mak. Siapa kena curi? Siapa yang curi? Sarip Jol yang curi. Manalah kita tahu siapa yang curi. Sarip Jol, apa yang kau cari tu? Kau nak buat apa dengan rantai tu? Kau nak rantai leh anjing ke? Aku cari bahan bukti. Manalah nak tahu. Kod-kod pencuri tu tinggal bahan bukti macam Sarip Dol. Apa bising-bising pagi-pagi buta ni menyebut nama Sarip Dol semua ni? Bila dia datang? Jangan apa dia naik? Abang Haji. Ha? Budak-budak ni hilang motor lah. Hilang motor? Kalau dah hilang motor, kalau tahu pencurinya, kita curi balik motor tu. Mana nak tahu siapa yang curi? Impossible. Mission impossible. Motor aku tak hilang. Motor dia pun tak hilang. Macam mana motor korang boleh hilang? Ini sudah tentu motor korang kena tarik. Mana ada kena tarik, Pak Haji? Motor tu kita beli cash tunai. Kalau motor korang semua ni beli cash, tentu exhaust dia bunyi cash. Ini pagi-pagi yang korang start aku dah dengar. Tang. Berarti tang tu utang lah. Jangan banyak cakap ya. Kita panggil balai polis kemari. Balai polis. Kita panggil, korang pergi balai polis. Buat laporan. Pergi lah. Balai polis tu boleh tahan jauhnya. Pinjam motor. Motor. Motor aku tak boleh pinjam. Tak ada orang boleh naik. Kecuali Encik Salma saja. Dah, buat laporan. Buat laporan. Jom. Okey, cepat. Oi, pergi dulu. Kau nak pergi mana? Laporan. Mandi. Laporan tu korang. Kau bawa bantal ni, kau tidur lokal ke? Cepat, jumpa ni semua. Cepat. Habislah buat aku. Encik Salma,
Muka baru ni siapa ni? Ini anak saudara saya. Dia baru datang dari kampung. Saya ajak dia kerja kat butik sekali. Nama dia Diana. Diana, salam Pak Jis. Apa khabar? Baik Pak Jis, terima kasih. Kenapa tengah baju? Eh, tak ada apa-apa. Cik Salma, kalau diorang tak ada, panggil saya ya. Bukan. Kalau ada apa-apa, panggil saya ya. Inilah. Bye Pak Jis. Bye. Kalau jumpa motor saya itu, hantar balik ke rumah saya. Habis macam mana ni? Kita datang motor ni, patah kaki boy. Kita curi motor. Orang curi motor kita, kita curi motor orang. Sebab curi motor mesti orang. Takkan binatang. Sebab binatang tak pakai motor. Dia pakai kaki. Ayolah. Bagus tu idea kau tu, bagus. Kau nak pergi curi motor, kau pergi curi sekarang. Aku pergi dapat balai. Dah dekat dah ni. Kau ni agak-agak lah, takkan nak pakai motor curi hari-hari. Apa kata kita menega? Menega burger? Boleh sebab duit. Menega. Tengok. Inilah dia orang yang bercita-cita tinggi. Ada masa depan. Bila nak berniaga? Ini hari boleh beli motor, berniaga ini hari. Nantilah. Berniaga. Mana nak hantar duit nak berniaga ini hari? Alah, kau ni pun lembab lah. Sekali-sekala kita naik bas lah. Dah lama kita naik bas. Jalan kaki masa sekolah-sekolah dulu boleh pula. Cakap senang lah. Dia berada tengkak ni, jom makan jom. Aku lah lapak ni. Kau ni asyik makan je kau ingat lah. Kau kan belon asyik angin sudah lah. Betul dah lah je kerja kau. Aku dah larat dah ni. Penat tau. Kau ni menangis. Kau ni nak minta darah. Mana dah tadi? Man, sini. Apa lagi lah si gagap ni? Cuba kau tengok ni. Apa, kau tak pernah tengok tong sampah hijau ke? Aku bukan cerita betul sampah lah. Aku nak kau baca ni. Ni, cuba kau tengok. Ada gambar perempuan, ada gambar duit. Entah-entah perempuan ni boleh tolong kita tak? Tepi sikit. Perlukan wang. Relax. Pinjam dulu. Bayar bila-bila. Miss call saja. Ini bagus ni. Kan? Pinjam duit? Aku takut Along lah. Cahaya aku kenal lah kawan kita. Bukan. Kalau Along, ekran dia kecil je. Ni besar. Ni bagus ni. Kalau gitu, ni Acai lah ni. Kau bom. Dengan pantas. Kau telefon cepat. Apa nombor? Kau roger. 011-2040-600. Kau minta lebih sikit eh? Boleh aku minta. Cakap. Untuk kamu kau sekali. Hello? What? Please top up to make call. Okay. Tengok. Okay. Perempuan. Perempuan. Perempuan ni lah. Aku tak ada kredit lah. Alah kau ni. Pakai telefon. Telefon kau. Telefon. Maaflah kawan-kawan aku. Aku lebih rela tak ada kredit daripada tak ada makan. Kau ni tak boleh makan. Perut kau ni aku rasa penuh cacing. Kau tahu cacing apa? Cacing gemuk. Tak apalah. Aku je telefon. Selalu telefon kau ada kredit. Miss call je. Boleh lah berasah je. Jatuh. Ambil kau pula. Pada muka kau. Halo. Halo. Siapa tanda? Dia cakap orang putih. Hello? Yes? Yes. Yes also. No. I'm not smoking. What? Hey, my mother, alright. Your mother? Alright also. Today? Okay. I see you. Take it now. Bye-bye, Dan. Apa dia cakap? Dah. Jom kita pergi Damansara. Damansara? Nak pergi naik bang? Kita pergi naik bas nombor 11. Adakah bas nombor 11? Naik kaki lah. Bas tu pergi hospital boleh lah. Jomlah cepat. Dan nak kaki ni. Mira. Jomlah. Welcome, boys. How can I help you? And just to let you know, here we offer the most flexible and best loan scheme. Sat. Apa yang belum jauh ni? Aku condemn bahasa Inggeris ni lah.
ini semua salah cikgu bahasa Inggeris aku lah. Ajar tak habis. Yes. No. Pinjam duit. Pinjam duit. Okey, saya cakap bahasa Melayu. Maksud saya tadi, apa yang kami boleh bantu? Aku dah faham. Di sini, kami menyediakan perkhidmatan pinjaman wang kepada mereka yang bermasalah. Memang kita orang bermasalah. You all nak berapa? Berapa you boleh bagi? Up sikit. Wait. You all kerja kat mana? Kami semua ni dispatch. Kerja tetap. Okey, bagus, bagus. Ada rumah? Ada. Kamu baru lagi. Alamatnya nombor 1 betul Jalan Daud betul kan Kampung Baru kompom kalau tak tahu tanya orang Kampung Baru tanyalah orang Kampung Baru mesti tahu rumah kita orang. Okey, you nak berapa you bagi tahu. Kalau tak cukup boleh tambah. Kita bagi 5,000 dulu. Lepas ni kita ambil gambar muka handsome you all. Okey? Lepas tu baru ambil IC untuk rujukan. Okey? Boleh jom girls. Rantai lagi. Main mana budak kecil ni? Jom. Siapalah mak bapak budak ni? Ada ke patut dia biar budak ni meroyan sorang-sorang kat sini? Tengok. Bukan main garang lagi tau kita. Ish, budak ni. Mak mana dia? Ini semua kes-kes yang mak bapak punya duit tak dapat nak bayar. Tu yang dia gadai anak dia tu ni aku rasa. Kesian. Kecil-kecil saja jadi bibi. Memang kesian. Tapi itulah muka kerek pula. Comel. Boss, our clients. Boss? Mana saya? Ambil gambar rumah mereka. Itu siapa? My wife. Hah? Hai? Can you take picture together? Can. Take picture. Utang tak lah bayar. Aku fikir sendiri. Halo, boss. Ya. Selamat. Duduk. Air. Cuba kau tengok muka dia. Aku tengok muka dia. Teringatkan si Acai tu. Tengok muka si Acai. Teringatkan muka dia ni. Hey, lu ada kena-mengena dengan orang nama Acai ya? Oh, itu sama adik ma. Nama saya Chin. Dia Acai. Saya rambut pendek. Dia rambut panjang. Kenapa kau gelak, setan? Hantu macam bom nama depa. Jadi apa? Jadi apa? Cincai lah. Oh. Bos, kita mau beli motor ni. Mesti cek mama. Tak mau. Hantu tengok tu. Mahal. Acin. Ya. Daripada yang kami nak pilih ni, antaranya tu, kami telah buat keputusan untuk memilih yang second hand ada. Jadi yang baru tanah lah. Nak second hand. Ada? Ya. Ada? Sana? Okey, Mas. Okay, kita nak buat apa kat sini? Thank you.
Tada. Cantik, ha? Lu tiga orang, ha? Satu orang utang RM5,000. Ali-ali, munga naik. Yalah. Lagi cepat lu bayar hutang, ha? Lagi senang. Eh, hari tu masa pinjam tak ada pun cakap pasal bunga ke apa ke? Itu wali sign agreement telah baca. Ha? Agreement? Aku tak faham betul lah pasal agreement tu. Bahasa Inggeris kan? Patutlah aku tak faham. My kencang. Ha? Ini Ali taklah boleh bayar hutang. Ha? Bayar bunga dululah. Boleh bayar. Hari ini mana boleh bayar lagi? Ha? Esok boleh bayar. Tapi kira double. Kalau double berapa? Hey, dalam agreement ada tulis untuk you all ada diskaun. Hey, ada diskaun. Kalau diskaun berapa pula? 500 satu hari. 500 aja? Okeylah tu. Kita kan pinjam 5,000. Eh, apa ni? Itu hari cerita lain. Okey, okey. Kami ada lain tempat mau pergi, ha? Ingat, bunga mesti mau bayar. Ha? Jangan sampai itu tali, ha? Lagi mahal dari lembu. Ha? Lembu? Jawa? Macam mana ni? Huh? Banyak tu kita kena bayar. Alah, aku dah cakap dah. Dia orang ni alung. Yang kau iakan aku cakap acai tu kenapa? Kita dah kena kencing dah ni. Hampa ni tak betul ya? Eh, apa hal kau? Bila masa hampa beli lembu? Pasal apa aku tak tahu? Aduh, si lembab ni. Kau pegang telinga kau? Tarik, sakit tak? Sakit. Dia orang bukan cakap pasal lembu. Dia orang cakap jangan sampai kita bayar hutang lebih daripada berapa yang kita pinjam. Faham tak? Sengal. Oh. Makan siput sedut banyak sangat. Kiasan. Sini telinga kau. Nasib baik tak kena. Sana. Siapa kita nak minta tolong ni? Takkan dengan Long kot? Kau dapat Long tak? Tak ada. Abang Long? Pun tak ada. Low Ranger? Low Ranger tu penyamun. Siapa lagi long-long juga ni? Ha! Aku ada idea. Ting! Apa ting-ting? Kau main lagi sengih-senyum semacam? Kerja dah siap semua? Dah, bos. Bos. Ni mesti menyan duit lah ni. Bos bagus tu lah, bos. Bos boleh baca macam saya. Hei, belum.
Berapa? Tak banyak pun, dalam... Hello, Don speaking. Ya, yeah. Berapa? Bila? Okay. Alright then. Okay, bye. Ha, berapa tadi? 3. Hello, Don speaking. Hey! Yeah. Macam mana? Oh, meeting. Satu visa, ya? Eh? Okay, okay. No problem. Lovely, lovely. Okay. Okay, ciao. Ah, tadi berapa kau nak pakai? 30 kan? Ah, elok sangatlah tu. Ha, ah, betul-betul ada 30 ni. Shut down. Ni, kau tolong tengokkan aku keluar kejap ni. Eh? 30? Mampu ya kau? Mana pula lah si gemuk ni dapat ke tidak pinjam duit ni? Eh, kau ni nangis ke suka? 10 untuk hang, 10 untuk hang, 10 ni untuk aku. Lah, ni je Abang Don bagi. Nak bayar apa ni? 30 je. Kalau RM10 ni lah, aku minta mak aku 10. 20 mak aku bagi tau. Kalau aku minta 20, 400 mak aku bagi. Hampirlah minta kemahan. Hang. Cuba aku cek dalam seluar dia. Entah-entah ada duit lagi. Ha. Ha, baik kau menyerah. Tak ada. Yang ada lemak dengan kolesterol. Tolonglah percaya aku. Ah, aku ada idea. Apa pula idea kau? Apa kata kita open game? Kau race. Bukan explore race. Race motor dengan Rizal, mesti kau menangnya. Okey kat tu, man. Tak nak aku. Tak nak aku lulu haram ni. Rizal tu pun dah tak ada dah. Dah kena tangkap. Ada dia jual dadah guna motor postman. Yang keluar paper tu dia lah. Eh, dia bukan mati. Dia kena tangkap. Aku ni selfish lah. Eh, bila pula aku selfish? Ada kau masa kita tak jual kan? Aku bukan cakap selfish tu. Jual ikan. Kan aku cerita selfish tu pentingkan diri. Masa lo deh. Eh, bila aku pentingkan diri? Iyalah. Kau kalau pasal perempuan, pandai pulang kau res. Kalau pasal kita orang ni, kau berkira. Berapa kau nak kira sekarang? Aku kira. Eh, pasal Diana tu lain. Sebagai rakyat Malaysia yang berwawasan dan berusia muda macam aku ni, selaku... Jangan tengah-tengah tu, Pak. Sebagai. Sebagai pengurusi JKK Jalan Kulu Kilir Kampung Baru, saya menegaskan bahawa sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah... Sat. Jalan tu. Apa baru jalan tu, tak sebut. Jalan tu. Tambah lagi sedap. Makan kaki juga budak ni, kan? Untuk menjana ekonomi dan untuk mengingati kepada... Ani, kau pidato tadi, Juri dah telefon. Jangan jawab dulu. Pakailah topi keledak. Ingatlah mereka yang tersayang. Ah, boleh jawab. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Johan, apa khabar? Baik, Mak. Mak khabar? Mak okey je. Itulah telefon ni tak kerti-kerti ke tanya khabar Mak. Siapa benar ke kamu kat Kuala Lumpur tu? Dah lah, Mak. Adalah sikit kerjanya. Apa cerita orang kampung, Mak? Kampung sama je. Itulah, Mak nak cerita. Ada rezeki, Mak nak ke Mekah. Kau lupa Mekah tu, ke Mekah? Hai, Johan. Ngapa tambah gagap pula bila Mak sebut pasal itu? Apa hanya Mak sampai ke Mekah tu, Mak? Adakah duit belanja Mak tu? Aku tak ada nak minta duit kamu. Itulah aku nak gambar pada kamu ni, ha. Hari tu, ada orang pejabat tanah, pegawai pejabat tanah datang kemari. Habis tu? Pak Bakor, ketua kampung, ada ngabarkan yang tempat kita ni nak dimajukan. Nak dibuat highway straight sampai ke Lumut tu, ha. Kerajaan nak ambil tanah kita? Itulah cerita pegawai tanah tu.
Habis tu? Berapa dia bayarnya, Mak? 2 juta. Huh? 2 juta. Aduh! Makin kuat kau lempar muka aku. Kau tak dapat 1 sen pun. 2 juta. Ha, itulah Mak nak khabar kamu ni. Ha, kalau dapat duit tu, kamu ni anak Mak seorang aja. Ah, ha, dapat duit tu adalah rezeki kamu. Mak, bila orang tu nak membayarnya, Mak? Mak tu bukan reti mengira. Itulah besok, Mak nak ke pejabat tanah tu dengan Pak Bakar. Ah, ha, dekat lah kot. Johan? Oh, Johan. Alo? Alo? 2 juta. Korang berdua lepas ni, kerja dengan aku. Aku cakap Perak ni kenapa? Kau kerja dengan aku je lepas ni. 2 juta. Kau jadi bos kita kan? Bos kita gagap, bos kita gagap. Aku akan overtake tempat ni. Dengan Abang Don sekali. Budak Johan ni. Kau patut raya. Awak cerita bagi duit, terus tutup telefon. Hammer. Hammer. Dapat 2 juta kau beli tukul besi je? Aku bukan cakap tukul besi. Aku cakap hammer. Kereta. Kereta tu bukan hammer. Hammer. Janji ada mer kat belakang sama je lah. Hammer. Besarnya hammer ni. Cantiknya patung ni 24, 18, 24 204. Berlainan pula ni. Yang ini patung putih. Yang ini gelap pula. Kenapa pula? Aku itu orang. Cik Salma. Ada apa, Abang Ajis? Ada patung tadi. Tinggal 2 tadi, ada 3. Memang ada 2 patung kat situ. Iya ke? Tak apalah. Tadi saya tengok ada 3. Abang Ajis mimpi tak? Barangkali jugalah pasal Cik Salma. Jom dia duduk. Mari kita makan kek ni. Selamat hari beranak Cik Salma. Kita makan kek ni. Ini saya beli kat kedai besar sekali. Tapi kek ni kecil aja. Cantiknya kek tu. Itu sedap kan? Aku tak kisah. Kau nak cuti ke, kau nak balik kampung ke, apa ke. Yang penting, kerja settle dulu. Datang juga. Terima kasihlah kerana datang melawat saya.
Kenapa ni? You want to 几时可以换钱? 你这是可以换钱? 用马来话问他 Lu, utang bila mau bayar? Lu, utang tak boleh bayar? Bayar bunga dulu lah. Nanti itu bunga makin banyak, lu juga susah. Nanti gua kasih settle. Aku bagi kau dan kawan kau 3 hari lagi. Faham? Macam mana aku nak menang, Ben? 3 hari, ya? Lu bayar dekat ofis. Opi lah kita. Ya, my friend. Lu jangan main-main sama saya. Darling, tengok dia. Jauhlah. Jaga korang. Aku repot sama aku. Hello. Mak, mak jangan banyak cakap. Mak dah bayarin duit tu ke belum? Ha? Apa? Itulah Hang Jo, aku soboh di atas, Hang nak buat di bawah hari ni. Kan tak clear? Ai, aku tercongok kat sini. Kau marah kat aku pada TV tu. Paper bersama. Semua sama. Amboi, seronok Hang no? Apa tak seronok? Orang bercinta, semuanya indah. Lepak pun kat pandai indah. Bukit indah. Mana lepak kita? Eh, ni apa nak jam-jam ni? Jam hang kata? Memang dah jam dah. Mana nak cari 5,000 ni? Kalau tak ada 5,000, 500 bunga sehari hantar tak? Mampus kita. Eh, relax lah. Ni, tokek bahasa. Big Boss. Ni, Joe, bila duit nak main? Big Boss. Tokek. Eh, ni apa hal ni? Sawang. Janji, tinggal janji. Dalam tebu di pinggir bibiang. Pantun. Tak apa pantun. Apa hal? Komen, Mai. Bagi tahu. Tanah dia tak kena. Sebelahnya tanah kena. Macam mana? Sebelah. Eh, korang biar betul. Biar betul sebelah je. Betul lah. Ui. Sebelah. Kau hanya main-main. Habis macam mana ni? Macam mana apa? Hati-hati kau boleh. 150 dia. 150? 200. Bawa dah 500. Bawa lewat bunga je hantar tak? Mampu kita. Bunga? Pokok belum lagi tu. Akak tak dapat nak nolong. Dakak. Ma. Belon, cepat belon ekor ni. Cepatlah. Kau laku? Iya. Kau nak tak? Kau laku? Belon. Apa lah kau ni? Halo? Halo kawan. Ha? Mana mau lali ya? Hutang bila mau bayar? Sekarang saya mau jumpa sama you ah. Lu bagi saya pizza please satu. Tunggu ah. Siapa kau? Man! Joe! Mati ya kita. Nasib baiklah aku dia bawa topeng ni. Diam, weh. Weh, jaga weh. Diam-diam. Alah! Elan, ya bos? Hari ni ada benda parti ke? Kalau ikutkan jadual, tak ada bos. Kenapa ya? Kena. Tualah! Siapa order badut-badut ni? Bintang di langit terbit awan. Ya, hidung panjang hidung sama macam hidung saya pakai ni. Dua orang pecah. Tolong tepi. Nino, sama ke diri. Tolong, ma. Ay. Shaolin, kong. Oi, adoi. Oi, sini. Mana pergi?
Tengok sana gajah terbang. Woi, jangan lari, woi. Woi. Kita ni dalam bahaya tau tak? Ha? Korang tengok apa dah jadi Sam tadi? Nyawa kita bagai di tepi longkang je tau. Sekarang ni macam mana ni? Aku tertidur kat sini tadi. Aku rasa kita kena pinjam duit lagi ya? Pinjam. Dengan siapa pula? Ha? Dengan jiran mak kau? Ah, ha? Nanti dia cakap tanah dia sipi-sipi je orang tu nak beli. Alah, ai. Masalahnya... jiran mak aku tu bukan mak aku. Kalau jiran mak aku tu dengan mak aku tu adik-beradik, kau tak payah cakap. Dah lama aku pinjam. Kalaulah kita ada harta. Kalaulah kita ada harta, kita pun tak jadi macam ni tau. Korang dua dah kerja dengan aku. Kau petik je dapat. Kau dapat je, mana kau petik lah tu. Kita sekarang ni ada motor je. Biar aku rasa inilah tindakan yang paling tepat. Kau dah fikir masak-masak ke? Kau tak ada ke talian hayat ke apa? Hampa ni duk cerita pasal apa ni? Kita orang nak jual motor, Cin. Angkat sekali ini helmet. Payment lebih sikit lah. Mau tukar baru lah. Lagi bagus. Cin, kita orang tak mau beli. Kita mau jual saja. Ya, Cin ni memang macam ni lah. Cin dengan Acai sama je. Semua nak untung je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni apa cerita-cerita kau semua kejap nak beli motor, kejap nak jual motor. Apa itu kau semua nak pakai apa ni? Jalan kaki je lah, nak macam mana? Jalan kaki? Tanya pula. Apa masalah kau sebenarnya ni? Aiman, Johan sama itu gumuk punya orang Salizal lah. Ini orang bos ah. Utang satu sen tak lah bayar, tapi lali bos. Macam mana bos? Tangkap dia tapi ni. Kita akan saya ajar sama dia. Tapi bos. No, tapi. Tak ada tapi-tapinya lagi. Ingat. Saya akan taja awak. Bang, apa rempit sangat ke kita orang ni? Minta maaf lah bang. Memanglah gaya tu ada. Tapi kita orang tak layan lumba haram bang. Ini bukan pasal lumba haram. Ini lumba halal. Professional. Tapi hari ni kita orang kena bayar hutang dengan orang tu. Mana nak cari duitnya? Kan. Cin, angkat je lah kita punya motor ni. Macam ni. Dengar dulu. Pasal hutang korang semua ni tak ada masalah. Saya akan dulukan duit saya. Dan korang semua settlekanlah semua masalah hutang korang tu. Biar betul ni bang. Memang betul. Abangnya main-main. Tak ada main-main. Biar serius ni. Memang serius. Semuanya lah bang. Terima bang. Tangkap dia cepat. Jangan! Kenapa ni? Tolong!
tadi. Cuma bolehlah kau tak boleh. Guna ambil orang tua. Hang dah lah banyak kali dah kahwin. Bagilah aku nikah pula. Kak Salmah tu tak mana pun. Ada. Bila-bila kau boleh jumpa. Tapi package dengan Pak Anjis lah. Makanlah. Ni Kak Salmah yang buat tau. Tak mau. Tengok. Ini bukan Kak Salmah ni. Ini mesti kerja Pak Anjis. Kau nak makan ke tidak? Kucing pun tahu makan sendiri tu. Kau nak makan tidak? Aku nak nyanyi ni. Kau tak mau masuk? Ni. Kau mati pun. Inilah masanya. Terimalah lagu Selamat Pengantin Baru. Saya ni gagal jadi elok lelaki je. Tuan-tuan dan puan-puan nyanyi sama-sama dengan saya. Supaya lancar nyanyian. Ibu! Ibu!